Baik, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, kebakaran terjadi di Pasar Raja Wali, Pademangan Barat, Jakarta Utara pagi tadi. Kebakaran diduga akibat ledakan gas di rumah makan salah satu ruko. Ya, baik pemirsa, sempat terjadi kebakaran di Pasar Raja Wali, tepatnya di Jalan Hidup Baru, Pademangan Barat, Jakarta Utara. Kebakaran sudah berhasil dipadamkan. Dapat dilihat pemirsa di belakang saya, memang tadi informasi yang kami dapatkan ada dua unit ruko yang terbakar. Tempat pertama terjadinya ledakan gas itu terjadi di rumah makan dan kemudian merambat di salah satu toko, yaitu toko beras. Dan saat ini pun karyawan sedang membersihkan sisa-sisa kebakaran. Dan informasi yang kami dapatkan juga tadi ada satu korban dengan luka 60% hingga 70% dan sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Bunga Ayu dan Tri Julianti, Anjus melaporkan.